Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya MT Ton Jaya Putra. Oke, ini setelah kemarin kita garap ya, sekarang kan sudah selesai, waktunya kita tes. Kita tes ini pakai Super OCL 504 dan ini pakai Super OCL 506 ya. Kita coba nanti suaranya, perbedaannya. Ini pakai Elco Epsilon yang 80 volt 10.000 mikro dan ini pakai Toshiba, ini pakai Sanken ya, ini katanya buat low mid dan ini buat middle, buat bass dan buat middle ya. Oke, kita coba yang ini. Saya pakai 10 in dan ini saya pakai 15 in. Kita coba suaranya bagaimana. Oke, kita nyalakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kipas sudah menyala. Kita bentar potensionya ya. Kita nyalakan dulu. Ini yang 10 in ya ini. Ini yang 15 in. Oke, setelah kita tes ya, bagaimana suaranya. Ini cenderung ke mid ya, lebih keras sedikit daripada yang 504. Ini trafonya speknya 5 ampere 32 volt merek Bell dan Toshibanya ini 4 set ya. Sama ini juga 4 set. Oke, sekarang tinggal kita coba pakai parametric yang punyanya orang itu ya, bagaimana nanti suaranya, apakah lebih enak. Oke, kita coba ya. Oke, kita tes pakai parametric ya, parametric dan powernya. Ini volumenya separuh dan ini volumenya ya. Triple middle-nya bass-nya kita coba pakai lagu yang lain ya.
Bagaimana suaranya? Mantap ya. Oke, ini berarti siap diambil oleh yang punya ya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Oke, doakan semoga kita semua jadi sukses ya. Mantap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.